Nah, ini dia semakin dekat kita ke Curug Lu. Ya, ini adalah Curug Luhur. Curugnya mana? Nah, itu tuh di Luhur curugnya. Jadi namanya Curug Luhur. Ya tuh. Ada daun-daun segala. Biar menyatu dengan alam. Airnya dingin banget. Melihat curug, kita nyoba ini ya, meluncur. Kita lihat curugnya, meluncur am, ayo. Ada panjang. Airnya jernih. Mantap. Jua. Dede dingin. Ayamnya dingin ya? Kedinginan. Kenapa namanya Curug Luhur? Karena di luhur. Curug itu air terjun, luhur itu di atas, tinggi. Itu mungkin maksudnya ya. Atas ya. Mari mendekat ke Curug Luhur. Dingin ya. Cobain airnya. Wah. Wah, dingin banget airnya. Jadi seru.
singa tuh. Jadi di sini ada pembatasnya, jadi tidak boleh melewati batas, karena mungkin berbahaya. Nah, ya. Kalau dari jauh kayak kecil ini, kalau dekat Oke, sekarang kita akan mencoba seluncur yang ini ya. Nih, ini lurus ke bawah. Lumayan tinggi. Ngeri, oke. Ini yang mana? Dilarang lebih dari 3 orang. Tangan didinya. Satu orang satu. Siun. Satu orang satu senang pun. Sok. Waduh. Ada udah serem woi. Yuk, kita heran lagi. Eh, cai nah itu tuh. Hah? Aduh, Siun. Kila. Siap. Kila Siun. Sudah rekam belum? Yuk. Wow, karena tadi miring banget, curam. Lumayan memacu adrenalin. Umi jantungnya udah. Tapi kan. Udah gak mau lagi. Gimana? Seru? Menakutkan. Langsung ngedretik gitu. Ya, itu pasti pas gitu nih. Wing, wow. Aduh. Matakan. Matakan ya langsung gitu dah. Soalnya mau nangtung pala laur. Langsung ada pang. Oh, seru tuh. Nah, itu di bawah juga ada ember. Banyak di sini sebelah sana ada. Cukup luas areanya. Ya, Dede Yasmin ternyata kedinginan. Enggak kuat dingin. Memang sangat dingin. Ambil lagi tuh, ada tuh tiketnya berapa tadi?
tiketnya berapa? 45.000. Terus sama per motor itu 10.000 parkirnya. Ya, motor maksudnya 10.000. Memang rada mahal ya. Tapi pas mandi ya lumayan lah puas. Curugnya juga bagus. Kalau udah deket lumayan bagusnya. Ya sudah, jadi sekian jalan-jalannya. Kita pulang. Ya tadi kita sudah mandi di curug, di kolam, di curug Luhur. Luhur. Di Tenjolaya. Ya, ya. Bogor. Aduh. Sekian perjalanan ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.